kita posisikan ATM seperti ini ya, kita pegang seperti ini. Kemudian kita masukkan, ingat yang ada chipnya simpan di atas ya. Nah, seperti itu masukkan. Kemudian kita tunggu beberapa saat sampai keluar perintah di layar. Bahasa kita tekan, kemudian kita masukkan kode PIN kita. Setelah kita masukkan PIN, maka di layar akan ada tampilan seperti ini, dan kita tekan pengeluaran uang. Dan di layar ada pemberitahuan, kalau kita ambil uang, kita dikenakan biaya 3 ringgit ya. Kalau kita setuju, kita tekan ya. Kemudian kita tekan akun simpanan. Setelah itu kita masukkan berapa nominal uang yang mau kita keluarkan. Ini contoh mengeluarkan uang 300 ya. Kemudian kalau sudah betul kita tekan ya. Dan kalau kita mau receipt, kita tekan ya juga. Tekan ya. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah ada perintah suruh ambil card, jika kartu kita sudah keluar, maka segera diambil. Jangan tunggu lama-lama, takutnya nanti akan tertelan oleh mesin ATM. Kemudian kita tunggu sampai duit kita keluar. Setelah itu kita ambil duitnya dan tinggal tunggu receipt-nya keluar. Nah, receipt sudah keluar dan kita ambil dan selesai sudah. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.